Okey, banyak yang kita dah kongsikan kepada anda semua. Kalau tadi saya sempat makan kuih char dan juga kuih jala, kan juga kita dah saksikan bagaimana penghasilan seni craft manik yang cukup indah khususnya bagi masyarakat Kayan Orang Ulu. Bi? Ya. Saya tergamam sebenarnya. Tadi kan saya bercakap mengenai Petros. Dia adalah menunjukkan cara-cara keselamatan juga di sepanjang rumah panjang ni. Sebenarnya sekarang pun sedang berlangsung dekat luar tu. Bagaimana untuk mengelakkan daripada kebakaran di rumah panjang. Sebenarnya ilmu yang penting ya, betul, Munawar. Betul. Sebab dekat rumah panjang kita tahu diperbuat daripada papan. Jadi ada kaedah ataupun teknik yang diajar oleh Jabatan Bomba dan Penyelamat Negeri Sarawak untuk mengajar masyarakat setempat untuk memadam kebakaran. Okey, kalau tadi kan beruntun, kita bersama dengan Ratu Cantik Kumang Gawai. Sekarang ini kita bersama dengan Raja Sungai. Bukan saya. Bukan Bila. Bukan ada saya. Orang di sebelah. Ya, nama berita. Ini Encik Harry Francis Lutau. Bukan penyanyi tu ini adalah Raja Sungai Sebawah 2023. Wow, tahniah kita ucapkan, cukup hebat. Kalau boleh kita sebenarnya nak kongsikan juga kepada anda piala dia yang dimenangi tu tinggi tau. Betul. Piala Raja Sungai Sebawah 2023. Mungkin boleh cerita kan sejak bila terlibat dalam pertandingan kayuh perahu ni? Pertubuhan Ujang sebenarnya telah diasas oleh Datuk saya sendiri, iaitu Encik Jilan Anak Jegang, dari tahun 1960-an lagi. Lepas tu didokong oleh Tan Sri Sesin Ujang sendiri. Lepas tu apabila Tan Sri Ujang dah retired, dari aku paksa mengetuai pasukan Ujang lah. Ada sambungannya lah. Ada sambungan. Tinggal legacy dalam pasukan Ujang. Dah berapa lama tu bergiat secara aktif dalam aktiviti ni? Aktiviti saya sendiri dari tahun 2006. 2006 sampai sekarang. 2006 sampai sekarang. Okey. Walaupun berusia, kita bagi tahu umur walaupun berusia 51 tahun tapi tak nampak macam 51 tahun. Masih lagi kita boleh katakan fit dari segi kecergasannya. Dan sekarang ini antara visual yang kita bawakan kepada anda. Kalau latihannya bagaimana? Latihan kalau nak dapatkan sesebuah pasukan yang mantap tidak kurang dari 3 bulan atau 6 bulan. Setiap hari. Kalau setiap hari tu berapa lama latihan tu? Setiap minggu. Kecuali kamu sakit dan maksudnya tak ada rehat lah. Tak ada rehat. Setiap hari selama 6 bulan. 6 bulan. Untuk mempersiapkan diri menyertai pertandingan regata ni. Mana-mana regata. Okay. Mana-mana regata. Satu hari berapa jam? Satu hari kalau kita dapat kurang dari 3 jam. 3 jam? Biasanya dilakukan di waktu petang lah waktu latihan. Waktu petang. Selepas balik dari kerja dan kita berkumpul di jeti dan kita teruslah buat latihan dalam 2 atau 3 kilometer dalam satu hari. Okey. Saya nak tanyalah, bagaimana dari segi pemilihan tim ataupun pasukan untuk regata ini? Sesebuah pasukan hendaklah dipilih melalui salah satu adalah umur dan sebab ada fit atau tidak seseorang itu, sebab kalau tidak fit memang tak dapat memasuki sebuah pasukan untuk berkayuh. Kalau tak fit, kena fitkan dahululah. Walaupun minat saja tak mencukupi. Dia bukan saja perlu buat training dekat sungai, tapi juga perlu buat training dekat gym juga. Kadang-kadang kita tak tahu cuaca macam mana, betul, kan? Betul. Walau bagaimanapun, training tu perlu dilakukan. Mungkin boleh bagi tahu juga dari segi rutin bagaimana menyiapkan diri selain daripada di sungai, apa lagi yang dilakukan? Setiap pasukan selain daripada sungai, kita hendaklah ada bersenam macam jogging. Jogging semestinya tak lebih atau tak kurang dari 2 km dalam satu hari. Before atau sebelum you masuk dalam perahu. Tak cukup dengan yang 6 bulan setiap hari itu. Perlu jogging juga. Perlu jogging untuk melatih nafas. Yang itu pun setiap hari. Setiap hari. So, Abi, kita nak tengok sekarang ini. Inilah dia gambaran. Lambaian tepukan, gembira bila apabila mendapat gelaran Raja Sungai Sebawah Regata 2023. Jadi, apa antara momen yang paling bermakna pada waktu itu? Momen yang paling bermakna adalah bila kita mendapat Raja Sungai, sebab kompetisi daripada tim-tim lain memang kuat. Sebab ada datang dari Bukah, dari Kuching, seluruh Sarawak ada datang pergi ke Sebawah pada masa itu. Dan
bila kita mendapat Raja Sungai memang tak dapat tahanlah rasa memang betul gembira. Bila kali terakhir tu dapat gelaran Raja Sungai? Ujang first time dapat Raja Sungai Sabah. Nampak first tak? Legasi. Patutlah yang piala-piala yang kita nampak dalam rumah tu itu belum lagi belum jadi lagi. Raja. Kebanyakan dapat nombor 2, second prize atau nombor 3. Akhirnya tahun 2023 kemenangan yang cukup bermakna bagi seluruh kelab Ujang ni kalau kita tengok piala dekat dalam tu tengok seperti yang banyak dalam kaca TV sekarang ada berapa tu boleh agak-agak rasanya. Saya rasa lebih daripada 100. Lebih dah, daripada dari 100. Tahun bila kumpul piala ni? Ini tahun daripada tahun 1986. 1986. Tapi kita difahamkan ada sebahagian piala yang tak ada dekat sini sebab terbakar. Terbakar pada tahun 1980. Okey, anda bayangkan kalau ada lagi piala-piala tu semua, saya rasa tak cukup rak tu ni. Betul. Dan mungkin Encik sendiri boleh terangkanlah kalau nak menyertai aktiviti ni, regata ni, apa lagi yang perlu dilakukan? Kalau nak menyertai sesebuah pasukan atau menubuhkan pasukan kayu, sekarang perbelanjaan agak besar, tapi kena berkorban. Sebab nak minta bantuan daripada mengharapkan bantuan daripada luar. Daripada luar. Sebab sekarang Ujang telah didaftarkan anda kelab kelab belia dan sukan rekreasi Negeri Sarawak. Baru saja didaftarkan pada bulan Januari. Tahun ini. Okey, kalau sekarang ini dah menjadi Raja Sungai di Sabah ini, jadi apa sasaran yang seterusnya untuk pasukan Ujang? Sasaran kita pada tahun ini adalah untuk target untuk Regata Sarawak pada tahun 2024 pada bulan November. Sekarang ni dah start training ke belum? Sudah start training. Sudah tak? Alamak, itu bukan 6 bulan training tu. Ataupun ada tak dari tahun 2023 memang training tu tak pernah berhenti sebenarnya? Kecuali kalau masa hari tu sebab puasa dan berhenti sebentar. Okey. Dan untuk hari ni lah. Sebab untuk siaran kita. Sebab berbesar hati sebab apa kita bersama dengan Raja Sungai pada hari ini dan insyaAllah mungkin selepas ini mendapat gelaran juara ataupun Johan di peringkat Sarawak kan secara keseluruhannya. Kita nak berikan gambaran kepada masyarakat kalau dalam satu perahu tu kan untuk regata ini siapa yang ada di dalam tu, berapa ramai pengayuh dan apa peranan yang paling penting setiap acara ada acara Sakai 10. Sakai 10 is 10 pengayuh. Sakai 15, Sakai 20, Sakai 25 dengan Sakai 30. Yang paling penting sekali adalah Sakai 30 untuk Raja Sungai, acara Raja Sungai. 30 orang dan setiap pekayuh tu ada ada pekerjaan dia sendiri macam siapa yang meluan, siapa yang tu tengah, jadi ada fungsi dia. Ada fungsi tersendiri. Jadi yang tukang bagi semangat dekat belakang tu takkan berperan. Jurumudi adalah penting juga. Jurumudi. Tapi training untuk setiap ahli tu sama. Sama. Sama saja. Saya sebenarnya tertarik sebab dia cakap untuk buat aktiviti ni kos dia agak besar. Jadi kita mungkin tuan boleh ceritakanlah kos yang besar tu bagaimana. Kalau gambaran dia. Menyertai setiap kata dari mula kita berlatih kos memakan sekarang adalah memakan RM10,000. RM10,000 tak kurang. Setiap untuk setiap pertandingan ke? Ya. Tak kurang dari RM10,000. Selalu yang latihan dilakukan di mana? Adakah di Sabah ni ataupun di Kuching? Bagi pasukan saya buat latihan di Kuching. Di mana? Di sekitar waterfront. Tebingan Sungai Sarawak. Di tebingan Sungai Sarawak. Apa yang menarik juga Munawar, saya difahamkan untuk penduduk di kampung sini yang menyertai pertandingan-pertandingan regata dan kayuhan ni sebenarnya mereka berlatih di hadapan saja Sungai Gelam. Mungkin boleh ceritakan pengalaman berlatih di sungai ni. Berlatih di Sungai Gelam ada agak senang jika dibandingkan di jika dibandingkan di berlatih di tebingan Sungai Sarawak. Sebab penduduk yang pekayuh-pekayuh yang digumpul
adalah kebanyakan daripada penduduk kampung ini sendiri atau kumpul daripada kampung-kampung yang lain juga yang berdekatan. Okey, dari segi aspek keselamatan pula ialah untuk kita menyertai ataupun melakukan latihan, apa antara yang paling utama dari segi aspek paling utama aspek keselamatan lah, you mesti tahu berenang. Paling utama kayuh-kayuh mesti tahu berenang. Kalau tak tahu susah lah kan dia. Orang boleh berenang. Boleh. Tapi kalau saya nak menyertai pasukan Ujang ni, saya boleh jadi tukang sorak je, boleh tak? Boleh. Saya pula menawarkan diri untuk jadi social media lah, ambil gambar. Okey, saya dekat belakang sekali, saya bagi semangat untuk pasukan Ujang. Okeylah, tu adalah fungsi dia. Okey, mungkin sebelum kita mengakhiri segmen dekat sini, ada pesanan atau harapan yang ingin anda sampaikan? Harapan saya adalah untuk menyeru mudah-mudi zaman sekarang lah, supaya bergiat lah dengan sukan kayuh. Kerana kalau bukan kita sekarang, mungkin sukan kayuh ni akan pupus pada masa hadapan. Itu yang kita tidak mahu kan. Ya, kita harapkan legasi sukan perahu ini ataupun regata ini terus dikekalkan sehingga ke masa hadapan, sehingga ke anak cucu kita, sebab ini merupakan sukan yang menjadi identiti kita semua, khususnya masyarakat Sarawak. Terima kasih sekali lagi Encik Harry kerana bersama dengan kami di Selamat Pagi Malaysia. Kita akan berhenti berehat seketika dan kembali lagi. Kita akan saksikan juga behind the scene dan persembahan ngajat Niti Capak.